Saya dengar-dengar. Dengar-dengar apa? Kekuatannya Lendra anu silang. Anu, dereng Lendra akeh mutannya ya, Mas. Semoga Lendra anu balik maning. Ronyong seumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Ini saya lagi nemenin Pranata mancing belut. Tak kamu apa sih tak mancing belut tak tumben-tumben? Takut. Hah? Demam sih. Do. Aneh sih ini kejane ke. Yuyo kan dian. Gabut. Gabut ngapa sih? Nggak ada kerjaan. Aduh, iya memang lagi longgar ya ini yo. Terus untuk teman-teman mohon maaf ya. Ganti? Ya mau disit ya. Untuk teman-teman mohon maaf, kami beberapa hari ini tidak mengupload video. Ini belakang sekolah ya, karena memang nggak ada sesuatu yang perlu di ini, jadinya nggak kami rekam, nggak bikin video seperti itu. Ini saja saya hanya ngevlog biasa. Kayaknya nanti lanjut lagi ya. Pranata mau ambil pancingan. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Priwet udah dapat belum? Burung? Ini kami lagi di belakang bengkel ataupun di belakang sekolahan. Panganapura. Matanya sakit. Di mana yang? Oke ya. Intinya kami mohon maaf lah nggak ada video yang di up karena memang tidak ada, istilahnya tidak ada konten lah. Saya bingung jelasinnya juga. Ada apa enggak sih? Bukan. Tak kamu tumben-tumbenan kayak bilang galau gitu sih, kena air galau apa? Tadi kamu bilang apa ya? Gabut. Gabut. Bosan lah kerjakan. Bosan teman ya. Mas? Saya dengar-dengar. Dengar-dengar apa? Kekuatannya Lendra anu silang. Duduklah, duduk dulu. Duduk sebentar. Kamu bilang apa? Kamu dengar-dengar. Ada apa ini ya? Kamu dengar-dengar kekuatan ini Lendra, wis kayak hilang. Kamu dengar dari siapa? Nyok, dengar kamu. Ya, kalau saya lihat di videonya sih seperti itu. Lendra kekuatannya sudah dihilangkan ataupun hilang, saya kurang paham. Intinya sudah nggak ada kekuatan lah, intinya seperti itu. Kenapa sih kamu tanya seperti itu? Anu, dereng Lendra akan bertanya ya, Mas. Lendra nggak inget sama kamu? Iya, padahalnya wis dina de apa ya? Nyong lagina wis ndonga. Kamu tiap hari berdoa. Berdoa apa? Oh, supaya Lendra bisa balik lagi sama kamu. Ya, kalau itu di luar apa ya, di luar kendali saya ta. Perkara Lendra kekuatannya sudah hilang, iya, saya lihat di videonya seperti itu.
Tapi perkara Lendra ingat kamu apa tidak, itu saya nggak tahu ta. Emang harapan kamu apa sih? Ya Lendra, harapan nyong. Lendra baru nyong mani. Harapan kamu Lendra sama kamu lagi. Tapi kalau pada kenyataannya kamu ditakdirkan seperti ini, kamu harus berpisah, kamu mau gimana? Ya ikhlas lah. Ikhlas, tapi kamu bisa bilang ikhlas di mulut, tapi kan di hati kamu nggak bisa. Ya Mbok, sayang banget apa kamu sama Lendra? Iya. Terus apa ya namanya yo? Ya kamu minta tolong lah sama teman-teman juga di yang sering nonton video-video kamu. Kamu bilang teman-teman tolong doain saya supaya saya sama Lendra bisa bertemu lagi dan tinggal satu rumah lagi gitu. Udah bilang. Yang keras. Teman-teman bantu doanya, anu semoga Lendra anu balik maning, ronyong seumah. Seumur hidup. Ya, hidup. Oke. Mancing mancing. Ya, yuk mancing yuk. Ya, teman-teman itu. Ya, perasaan nggak bisa dibohongi ya, teman-teman. Seorang kakak. Yang mereka berdua orang tuanya sudah nggak ada, pastilah kepenginnya itu bareng terus. Tapi, aduh, saya pun sebenarnya nggak tahu persisnya bagaimana mereka terpisah. Saya hanya tahunya dulu mereka ini di pondokan, terus ada kejadian apa, saya tidak tahu. Lendra dibawa pergi ataupun diculik ataupun pergi sendiri, saya tidak tahu. Intinya seperti itu. Ada? Ya, saya mohon doanya lah teman-teman. Berhubung Pranata ini bukan orang baru di kehidupan kita, ya tolong doakan semoga kedua anak ini bisa berjumpa kembali seperti itu. Semisalnya tidak berjumpa ataupun masih ditakdirkan untuk berpisah, ya teman-teman doakan biar Pranata, biar adiknya itu sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yo, tak. Tak, ge. Ake gendut ge, tak. Jenengan kaya beta met gendut, Pak, dimasak. Kok jadi gendut sih? Sombong banget tuh ya. Ini siapa kok? Setik. Mau ngasih ngerosa ya. Oke, ta. Entep lagi lunga memaringin dia loh. Orang balik. Orang balik. Dua hari udah. Udah lo. Kamu nggak dikasih kabar apa sama Mancep? Orang. Ya, cacing banyak. Nyentong. Oke ya teman-teman, apalagi saya bingung mau bikin video apa, jadinya ngevlog aja lah. Ini mungkin saya akan lanjutkan lagi nanti. Oke ya teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.